you, what's up, Bojang? BBM Live, Instagram, and all social media user in the world. Okay, my friends, it's my bro. Welcome back with me, Raden Dandi Burgeta, a.k.a. Bang Edun. Channel yang paling Edun Pisun. Oke, ini brother-brother gue semua, bujang-bujang gue semuanya. Jadi subret kita langsung gaskan, laskan, dan naskan ke 200k subrester. Kita bakal giveaway. Ya pokoknya nanti kalau misalkan gue ada akun, gue give lah ya. Nanti di next video, gak tahu kapan, tunggu waktu yang pas. Oke, balik lagi di konten WRTG White Ball Road to Glory. Dimana di video kali ini kita akan mentransfer 3 pemain. Kemarin kan udah janjiin bakal datang 3 pemain, teman-teman. Sini, dan hari ini gue bakal transfer 3 pemain lagi. Jadi gue ada utang sekitaran berapa kali upload ya teman-teman ya. Oke, tar dulu bentar, suaranya belum gue on teman-teman. Oke, jadi gue ada utang untuk upload squad dari pemain-pemain ya teman-teman. Nanti gue bakal upload di Bang Edun, tenang dulu teman-teman, karena kondisi gue lagi kurang baik akhir-akhir ini, jadi ya udahlah ya gitu, skip dulu aja gitu. Nanti kita bakal gaskan lagi karena gua one man show, bener-bener gua semua yang gasin teman-teman semua ya. Oke, jadi di kesempatan kali ini gua mendatangkan 3 pemain, yaitu ada Akin Fenwa, ada Granlund ya, Granlund namanya ya, Granlund, dan juga Mace. Yang pertama kita langsung aja ke Akin Fenwa. Ini dia teman-teman, Akin Fenwa. Dia max ratingnya memang nggak tinggi teman-teman semua. Ini pemain paling gue pakai untuk substitution aja, nggak gue pakai untuk squad utama, maksudnya squad utama WB gue ya, karena ya kurang aja menurut gue teman-teman. Walaupun memang bodinya gokil banget bodinya cuy, 99 kontak fisiknya, stamina juga 78, mayan, cuman kecepatannya emang agak kurus teman-teman. Sisanya untuk seorang striker menurut gue kurang. Body-bodinya aja yang bagus, body-body baba dontot gitu ya. Oke, gue sedikit kasih ininya teman-teman, apa namanya, profile dari si Akin Fenwa. Jadi Akin Fenwa ini nama aslinya Sahid Adebayo Akin Fenwa, dikenal sebagai Adebayo Akin Fenwa, bermain di squad AFC Wimbledon sebagai striker. Tingginya 185, beratnya 102. Teman-teman semua, pemain paling gede di dunia, paling bongsor teman-teman semua ya. Dan kebangsaannya itu dari Britania Raya, Inggris teman-teman semua. Dan untuk scoutnya kalian bisa lihat di sini, dia pakai English League CF 30 10%, tapi kalau mau 100% teman-teman, kalian bisa pakai seperti ini nih, banyak banget. Kalian bisa cek aja di PSDB teman-teman semua ya. Gue juga ngeceknya di PSDB. Waktu itu gue Akin Fenwa sih gue nuker teman-teman, trade pemain. Jadi gue kumpulin 3 pemain WB, terus baru gue tukerin si Akin Fenwa gitu, karena memang kepengen dapetin si Akin Fenwa. Tapi kalau untuk mau dapetin dia secara 100% discount, kalian tinggal ikutin aja klubnya, abis itu negaranya, abis itu target man teman-teman ya. Oke, sekarang kita ke yang selanjutnya, yaitu right back A Granlund, namanya Albin Granlund namanya ya. Dia ini umurnya memang udah lumayan teman-teman, yaitu 31 tahun, terus juga max levelnya itu sampai 48, dan overall ratingnya sampai 80 teman-teman. Dan kalian bisa lihat dia bisa di left back maupun right back. Ini gua dapetin kemarin teman-teman, main hoki gua. Untuk ability-nya lumayan lah untuk seorang right back, gue suka teman-teman. Untuk seorang right back itu yang penting kecepatan, akselerasi, umpan bagus, sama ada sedikit body-body sedikit yang bagus sih. Gitu sebenarnya kalau right back, karena untuk ngebantu umpan-umpan di depan teman-teman. Nih lihat kalian ya, staminanya bagus, keseimbangan bagus, kontak fisik, kekuatan tenang, akselerasi, lengkungnya lumayan lah. Makanya itu dia kenapa gue pakai si Granlund. Terus ini dia teman-teman, kita bakal bacain statistik dari Granlund, maksudnya profilnya ya. Jadi namanya Albin Granlund, kelahiran 1 September 1989, berarti akurat yang di PES ya teman-teman semua. Pargas, Finlandia. Tingginya 179, beratnya 79 kilo, wajar ya kalau segitu ya teman-teman. Timnya saat ini adalah Orebro SK, tim nasional dari Finlandia. Dia berposisi sebagai
back, di right back teman-teman semua. Karena klubnya nggak ada lisensi di PES dan dia masih memperkuat timnas Finlandia, jadi dia masuknya ke free agent dan udah bisa kalian dapatkan teman-teman semua. Gitu. Oke, kita langsung aja ke cara dapetinnya ini teman-teman. Free agent RB 30 plus itu 10%. Kalau mau 100% kalian tinggal gasin di sini. Finlandia ya. Finlandia right back stamina 100% itu udah kebit teman-teman ya. Kalian bisa cek di sini. Gua kasih. Dan yang terakhir, kiper dari Arsenal yaitu Mace ya teman-teman. Mateu Mace, Rian Mace gitu ya namanya. Ribet banget ya. Tinggi 198. Cuman ini sih sebenarnya gue dapetin dia karena real face doang teman-teman. Kalau misalkan dibilang bagus atau enggak, gue ngerasa dia agak kurang teman-teman. Cuman karena real face gue beat aja dia. Karena gini teman-teman, untuk sebagai kiper menurut gue masih agak kurang sih dia. Masih agak kurang, tapi ya overall udah mayan lah ya gitu. Namanya juga masih muda. Dikit lagi juga bagus seperti itu teman-teman semua. Oke, sedikit profil dari dia. Dia itu kelahiran 9 September 1994, berarti umurnya sekarang usianya 26 tahun, udah lumayan tua ya, udah lumayan tuwir teman-teman. Overall ratingnya masih kecil. Beratnya 81, kebangsaan Britania Raya. Dia main di Arsenal teman-teman semua. Gua ngebeatnya kemarin itu gampang sih teman-teman. Arsenal terus kiper, udah selesai. Itu udah dapat. Kalau misalnya Arsenal bintang 5, ini yang bintang 1 GK-nya, cari lagi yang lebih kecil lagi. Pokoknya kalian cari tangkapan atau apa. Kalau enggak kalian bisa cek di sini aja teman-teman. Ini dia cara ngebeatnya seperti itu. Dan untuk overall ratingnya ya bagus lumayan lah. Cuman kalau gua ngerasain kemarin main-main agak kurs teman-teman. Kita akan mencoba pemainnya tentu saja. Bang Edun akan melanjutkan perjuangan White Ball Road to Glory kita di laga aksi. Karena ini squad memang gue bentuk untuk bisa main kampanye teman-teman semua. Jadi memang gue sudah beat ya. Kita akan mencoba memakai mereka semua. Lihat teman-teman ya. Oke, attack karena capek si Woodburn gue ganti. Terus untuk oke lah ya, udah aman. Kalau masih agak gak terlalu turun mah gak apa-apa lah ya. Kita lihat lawannya teman-teman. Lawannya seperti ini. Gue makanya demen banget pakai squad white ball teman-teman. Karena lawannya pasti bakal gak jelas semua. Kalaupun jelas, pasti jelasnya itu white ball semua. Gold ball semua. Kayak gitu, itu jelas. Tapi kalau misalkan ada masih ada white ball itu biasanya gak jelas teman-teman. Squad-squad gak jelas. Jadi kita langsung gaskan di babak pertama. Hetic F. Eriksen langsung samping pada Hazard. Oh ini agak gue nggak bisa diklik nih teman-teman anyway. Oh udah bisa. Eh belum bisa loh, nggak bisa diklik tuh. Wah harus ganti hapspray nih. Oke bisa Fujiharu samping umpan Civrella Badu langsung Maldini ke Caidet nih gue rekomendasi teman-teman. Ayo, nah ini dia teman-teman Akinfenwa bodinya bagus. Kalian kalau kayak gini tuh nggak bakal diambil ya tuh, bodinya bagus teman-teman. Gak bakal diambil, itu dia kekuatan dari si Akinfenwa. Tapi jangan kalian pakai untuk ini teman-teman ya. Jangan pakai untuk main cepet, gak bakal nembus gitu kan. Nih, no. Aduh, offset. Karena anyway teman-teman semua, si Akinfenwa ini adalah target man. Jadi, ya begitu, speednya sih tidak kencang. Cuman biar narik musuh be gitu. Oke, kita lanjutkan Malen. Tinggal gue butuh back aja sih sebenarnya teman-teman. Jadi White Ball Road to Glory kelar gitu. Nanti kita langsung ke bronze teman-teman. Gue bakal rakit bronze. Oke, Akinfenwa. Belakang langsung long pass kepada Caidet. Caidet. Aduh, Caidet tuh tinggi enak banget kalau untuk main umpan-umpan teman-teman ya. Elmanas. Tengah dia langsung pada Hazard. Rabiot, Malen. Aduh. Oke, di press dua pemain saja teman-teman. Si Hazard, Sterling hati-hati. Mace, nah no, Mace itu kayak begitu teman-teman. Jadi Mace itu nggak langsung bisa nangkep, nepis dulu, itu dia jeleknya. Suka kayak begitu. Oke, Badu, langsung pada Akinfenwa ke depan, Caidet. Aduh, salah kan nggak tembus teman-teman. Elmanas lagi ngatur penyerangan lagi Barcelona. Nabil Keita ya. Sorry. Muter-muter dia, kepada Raheem Sterling. Oh, backnya mantap kan cuy.
Mantap dong, aman, ragbacknya mah bagus. Cuman memang strikernya aja nih agak kurus nih teman-teman. Ada Brenner sih padahal, cuman gue makainya Cedet aja lah, nanti di babak kedua bakal makain Brenner. Pemain yang memang Edun Pisun teman-teman. Oke, masuk Badu. Oke, Cedet. Aduh, gak tembus tuh. Nice, Badu lagi. Oke, Civirella, pemain dari Nantes teman-teman. Akin Venua, Cedet lagi. Masih cari kawan. Samping dia teman-teman. Maldini langsung long pass. Akin Venua keberatan badan. Aduh, 102 kilo, gimana cara nembusinnya? Oke, mulai jauh lagi. Nabi Keita. Pada Hetic, Rabiot ngambil bola cuy. Arthur Silva lagi emang enggak lagi kondisi bagus teman-teman. Back pass ke belakang lagi. Civirella. Langsung nice. Masuk. Ah, Maldini gaming memang kadang-kadang. Oke, Hazard. Oi, aduh mantap sekali cuy. Maldini lagi, buat lagi teman-teman. Yuk, ke belakang. Nice. Aduh, kepres dong. Oke, good game. Gak usah buru-buru, cuy. Nice. Nah, ke depan. Kepres-pres. Pemain-pemainnya agak ini ya teman-teman ya. Pemain musuh tuh agak di presnya agak dalam banget teman-teman. Kita susah nembusin ya. Dan anyway, karena gue ganti si Brenner aja lah untuk jadi striker teman-teman. Buat bantu serangan karena dia tuh main satu duanya bagus banget teman-teman. Jadi bisa lah ya. Oke, kita lanjut ke babak kedua. White Boro to glory kita teman-teman semua. Oke, Maldini Akin Venua ke samping pada Badu. Badu langsung umpan pada Brenner. Ah, lepas saja. Lanjutkan lagi penyerangan Akin Venua kepada Badu. Brenner sana langsung. Ah, mister gawang saja terkena teman-teman semua. Nice banget kan itu tendangannya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Oke, this pressing Brenner. Dua kali teman-teman. Tak jelas. Nabi kita Brenner lu dua kali. Crossbar celeng. Gimana nih? Oke, langsung lagi. Aduh, tapi kalau gue lihat dari Green dulu, mungkin karena gue gak oper-oper teman-teman ya, gak mau ikut bareng nyerang gitu ya, aneh ya. Oke, Hazard. Elmanas kembali. Rabiot. Hetic. Oke, langsung ke Hazard teman-teman. Ada Arthur Silva di sana. Bisa mengambil bola dengan baik. Badu langsung pada Maldini. Akin Venua 1-2. Nampaknya tidak bisa teman-teman. Ah, lama sekali. Tadi dua kali crossbar challenge menyebalkan. Wih, tapi untuk body bagus sih. Gue harus akuin bagus sih sini. Si Granlund. Oke, back pass ke belakang. Nice. Depan. Oh, nice. Masuk cuy. Shoot. Ih, tipis banget ya Allah. Benar mantap umpannya. Cuman sayang di body nggak kuat tuh. Tinggal berarti ngambil back aja nih Bang Edu nih, back sama ini aja nih teman-teman. Oke, kita ngoper pada Granlund cari kawan dulu di sini. Oke, Arthur Silva langsung Jelago. Oh, udah diganti teman-teman. Ternyata si Akin Venua, memang Akin Venua nggak bisa 90 menit main ya teman-teman, karena memang staminanya enggak kurang bagus dia. Oke. Okay. Oh. Hati-hati. Wah, masuk cuy, masuk. Oh, untuk ke tepis nice banget, Mace. Nice. Ya, dia spesialis tepis, tangkap apa kagak cuy. Oke, okay, kita coba lagi teman-teman. Jelago masuk ke Febas Brenner lagi. Oke, okay, 1-2 Brenner bisa sih harusnya. Oke. Okay. Des. Nice. Fujiharu masuk kepada Febas ke samping lagi. Oke. Nah, nggak masuk cuy. Sayangnya. Badu mulai lagi cuy. Febas. Oke. Aduh, berapa kali lagi masuk. Mulai lagi cuy. Brenner. Aduh, Brenner tuh dari tadi di press, makanya gua nggak oper-oper dari tadi teman-teman. Nice. Gila beberapa kali save lo. Beberapa kali tackle dapet cuy. Aduh, memang tapi gua harus akuin sih, musuhnya kenceng banget ini untuk pertahanannya nggak ketembus teman-teman. Oke. Nah. Aduh.
Ayo, cus! Masuk, Brenner! Good game, Brenner! Good game, Brenner! Satu gol! Nice, Brenner! Wuh! Gua bilang apa, mantep banget satu duanya, staminanya bagus banget. Ini kayak pemain-pemain silver ball, teman-teman, si Brenner ini masuknya ya. Ratingnya 86 untuk silver ball, gak gimana gak gokil, teman-teman semua. Lihat umpan jauhnya bisa dimanfaatkan dengan baik dengan placing kanan, teman-teman semua. Jadi sebenarnya kalian, teman-teman semua, bisa membangun squad white ball itu semau kalian, terserah kalian. Apakah kalian pengen mukanya yang real face atau memang pengen yang punya pemain speed-speed Edun, begitu bisa. Karena ada dua tipe nih, teman-teman. Kalau kalian pengen nyari yang speed-speed Edun, itu banyakan dari mereka-mereka yang gak real face. Jadi memang ya khusus untuk main online match aja, teman-teman, seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian memang pengen cari yang real face, emang pengen ngoleksi pemain-pemain yang real face, itu kayak gua tadi, teman-teman. Mau dia speednya bagus atau ability-nya bagus atau jelek, kita tetap terima. Yang penting real face gitu. Di sini gua pengennya bikin yang real face karena emang pengen nyari, menurut gue lebih langka aja. Karena kalau nyari yang nggak real face, ya udah apa aja juga bisa gitu. Oh, wah, teman-teman semuanya, selesailah di video kali ini. Berarti tetap Brenner yang salah satu jadi pacuan kita, teman-teman, pemain yang paling Edun Pisun ini. Terima kasih Akin Venua, Granlun, dan juga Mace telah datang ke squad White Ball Road to Glory kali ini. Next kita bakal cari center midfielder dan back, sisanya tinggal itu, dan kita langsung pindah ke Bronze Ball Road to Glory, teman-teman semua ya. Terima kasih teman-teman semua udah nonton video kali ini. Next kita bakal gaskan lagi, berarti ada satu kali lagi konten. Mudah-mudahan 3 pemain ini bisa gue dapetin ya, center back ya teman-teman. Tapi gue gak tahu nih, gue bakal cari yang reverse atau enggak. Kita lihat nanti aja teman-teman. Oke, jadi kita dulu video dari gue. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Keep working and stay humble. Bye, peace out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Her mouth, what she want, and my dick in her mouth, what she want, what she want.